Musa. Lihat! Musa. Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh, lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi, jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata.